mandi. Cik, dua, tiga. Ah, lu ke mana? Ada apa, ah? Salim. Ye, diam aja. Salim. Di mana tiga kali? Sekali doang lo. Buruan. Tiga kali. Tiga. Bolak-balik tuh, bolak-balik. Nah, begitu. Satu lagi. Nah. Anterin Ane ke Salim. Hah? Salim? Pak Kiai? Iya. Mohon maaf nih Pak Yo, sebelumnya Yo. Ambo sebagai security mau tahu dulu urusan Anyo, ada apa? Ente ini mau susur gak pak kakak nih? Mande-mande, Cik dua tiga. Ambo emang gak kenal mereka, tapi kayak mereka orang baik. Ambo temuin saja lah sama Pak Kiai, daripada surga Ambo hilang. Eh, bengong aja lagi lo. Oh, siap Pak, siap, siap. Ikutin Ambo yo, follow me yo. Ayo, ayo. Ande, mande. Pudin, jadi tugas kamu selanjutnya itu ada... Siap, pelaksanaan, Pak Ustadz. Belum. Belum? Ya. Ini baru mau ngomong. Terlalu bersemangat, Pak Ustadz. Iya, iya. Tugas kamu selanjutnya adalah kamu pasang ini jadwal azan di setiap asrama-asrama santriwan dan santriwati ya. Siap, laksanakan Pak Ustadz. Ya. Pudin. Ulala. Ininya belum diambil. Makanya jangan diumpetin dong. Jadi lupa kan Pudin. Ulala. Siapa yang ngumpetin? Dari tadi juga di sini saya pegang. Kalau ngumpetin tuh nih. Lihat nih. Tuh. Nah. Baru ngumpetin. Lebaran di mana? Sini di bawah taplak meja. Berarti? Saya umpetin. Astagfirullahalazim. Ya, istighfar yang banyak kamu, istighfar yang banyak ya. Saya kan cuma nyontohin ini. Heran, Pudin, Pudin. Aduh, udah pegang. Ya deh, Pudin jalan dulu ya. Iya jalan deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pudin. Iya, aduh. Jangan lupa. Ah, gitu. Ya, anak baik. Kijang satu. Kijang dua. Ada suara kok, tapi nggak ada orangnya. Apaan cek ngomong betis tuh? Udah. Apa? Kira menggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ti. Pokoknya si Teh nggak boleh kemana-mana. Ini amanah harus langsung disampaikan dari Pak RT ke Pak Ustadz Musa. Itu pohon dan kok bergerak-gerak sendiri sih? Pohon. Mendingan Positi lari aja. Dah, kabar. Kayaknya Positi kak takut deh. Iya kak, betul dengan kacau. Suaranya kayak empo kenal. Masa kak sebelah mani rohim. Shhh, bikin ketahuan. Ma. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata bukan hantu. Ya Allah ngapain sih Tong? Pada ngumpet di sini. Balinya ngapain lewat? Nah, ikan sakit nih dorong. Hehe, ayo. Ngapain itu kalian di situ, ha? Ngapain? Haikal, Ismail. Ngapain di situ? Ayo. Kalian pasti disuruh sama Alang buat mata-matain Sarah. Iya kan? Ayo, ngaku enggak? Enggak. Siapa enggak. Bilang? Enggak. Nyari buah. Ini ada buah. Makan buah. Mau nyari buah. Iki loh, aduh ini buah apa ya? Kabel. Tuh kan, Sar. Tak bilangin juga apa. Kamu sih nerima tantangan dari Elang. Dia tuh pasti udah punya 1001 cara buat bikin curang kamu. Ngerti enggak? Lihat kan sekarang jadi kayak gitu. Bukan gitu, Tik. Udah pokoknya nanti aku bakal ngomong kok sama Lang. Yaudah, sekarang tuh. Mending kita lanjut lagi yuk. Ayo. Oh! Ya, ikut rumah Kiai Salim. Ah, alas sampai yo. Ya, Pak. Silakan, Pak. Turun, Pak.
Mas. Kayak tambang emas berjalan.